Oke. Erik lagi kerja di PT Pos Indonesia sebagai marketing. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap banget. Sekarang Lodik lagi prepare ini bersama tim teman-teman yang lucu. Sekarang pengen mampu kemana yuk? Karena pokoknya semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, semoga hari esok lebih baik dari hari kemarin. Yang jadi pertanyaan adalah hari ini hari apa? Hari Lusli bersama orang yang di sebelahmu. Kita lagi di perjalanan, sekarang mau menggila di Jaklot, di tempatnya di Gambir Expo Kemayoran Jakarta, jam 8 malam. Buat teman-teman minta doanya, semoga dilancarkan, semoga semakin menggila dan semakin ahuy. Ahuy. Apa itu ahuy? A itu attitude, H itu heart, U itu unite, Y itu young. Jadi lu enggak bisa diulang. Oke, yang penting pantengin terus YouTube kami, subscribe and like. Subscribe ya. Oh, itu orang Sunda enggak apa-apa. Subscribe ya, jangan lupa ya. Pokoknya enjoy banget. Ini saya juga lagi menerawang nih, ada nih makhluk asal nih dari hari manca nih. Mungkin ada makhluk astral. Tadi ada cerita lucu di perjalanan. Kenalan sama cewek namanya Siska, langsung kepanasan semua orang. Pas ditanya nama panjangnya apa, Siska Kubur. Pokoknya enjoy banget lah sama saya, Gajol Odik. Oke, okay. Nah, nama ini ada siapa? Nah, ini soundman number 1 in the world, number 2 in Bandung, Mr. Rega Nugraha. Bisa di follow Instagramnya, Rega selalu cemungut ya, bener? Rega Warrior. Oke, this is our manager, Mr. Billy Hermansah. Ibunya Aurel. Di depan ada Mas Eko. Yo. Sebelah kiri ada mobil ngebut. Orang gak ngeliat ada tulisan. Bersamanya kau cantik saat di dekatku. Cepatlah tinggalkan dirinya. Ada hal unik juga, ada tips gitu gimana caranya dalam perjalanan manggung ke live agar kita gak akan ditilang. Salah satu contohnya kita bisa langsung kita interview dari makhluk gaib juga ya. Itu Rija. Hey, kenapa pakai helm? Saya punyanya SIM C. Oh iya. Takut ditilang soalnya. Pilih kalau harus pakai SIM B kan kalau pakai helm. Pokoknya tetap support dia paling takut sama polisi. Padahal ya polisi tidak benar. Pokoknya tetap taat aturannya, meskipun kemana-mana naik apapun harus tetap pakai helm biar safety. Safety can be fun ya? Iya. Itu ada slogan yang terbaik. Safety can be fun. Sedia payung sebelum hujan. Sedia. Terjadi. Di jadi center. Baca ngobrol aja kau jor. Jadi ngobrol. Atlah tinggalkan dirinya karena aku benci pacarmu. Tegok nyanyi dulu. Go. We are Piwi. We are Piwi. Kita dalam irama kemacetan ibu kota. Guys, berirama. Dari tadi, dari tadi nggak bisa tidur nih, ada itu tukang kebun sini ngobrol. Gak denger ini tukang teuing bisa jatuh nih. Dia kata tukang teuing. Pokoknya enjoy, ikuti terus, ada tebak-tebakan apa yang dimaksud dengan apa. Yang bisa ngejawab nanti dapat hadiah. Like and subscribe ya. Like and subscribe, jawaban jawaban kalian ditunggu di komen ya. Apa yang dimaksud dan apa, dan saya akan memberikan tutorial cara like and subscribe ya. Shut up man. Oh my god. Oh, jadi saya pengen ngejelasin tutorial cara nyalain korek yang baik dan benar. Pertama-tama kalau kita harus tahu dulu korek itu seperti apa. Korek itu bentuknya nih seperti ini, kalau kalian nemuin ini nih namanya korek. Ini betul persegi panjang,
di sini ada nih, kalau dalam bahasa Sunda itu pepentul. Nih kalian harus alihkan tenaga kalian nih di sini yang kuat. Nih kalian tekan ini, beserta di tengahnya kalian tekan. Nih bismillah. Tuh pelan-pelan ya. Tuh itu kurang maksimal. Tuh belum. Koreknya rusak. Anjing marah. Nah, itu alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Lakukanlah di rumah buat yang enggak, yang bingung nyalain korek gimana. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya Gojo. Selamat malam. Siang, Jo. Oh, siang. Kecamatan apa? Gelap sih. Nama saya sebenarnya Ian Kasela. Cuma Kaselanya udah kalah sama Kaseto. Pokoknya kejaman no banget buat teman-teman, jangan makan micin. Nanggung ya, makan micin ya. Pokoknya enjoy banget buat teman-teman nih ini. Ada kemarin saya paling ganteng. Dia emang ganteng di sini, tapi kalau di panggung gantengan saya. Banyak sekali kaliannya bisa pajak ini sebagai teknisi bass juga, dia sibuk modeling juga, dia bisnis barber juga ya, barbershop. Buat teman-teman yang mau gunting rambutnya, bukan hanya rambut di atas, rambut kemaluan pun bisa. Diutamakan wanita ya. Iya. Santai-santai, alhamdulillah udah nyampe. Pokoknya enjoy, pantengin terus YouTube channel kami di Lodikip Official. Banyak sekali band keren. Minta doanya, Lodikers, makasih buat selalu memberikan nyawa bagi Lodik. Terima kasih Tuhan Yang Maha Esa. Buat orang-orang tua kita, buat tim juga, semuanya luar biasa. I love you all semuanya. Aku pun merasa silakan kau tak peduli dengan semua ini. Aku pun terjatuh saat kau menghilang. Pergi bersamanya. Di sini, itu ada mantan aku tuh, lihat ada mantan aku. Aku bukan mata keranjang. Nanti yang tadi dikat, saya pengen kenalin. Alhamdulillah saya ketemu mantan aku di Jakarta. Boleh lihat di situ ada mantan aku. Kita manggung jam 8.20 malam di Hey Ho Stage. Minta doanya, see you Lodikers Indonesia. Bayangkan dan mengejutkan, aku di sini terdiam lemah. Kau memandangku tak pernah serius. Coba katakanlah apa yang ada di benakmu. Yakinlah ku tak seperti itu. Ku bukan mata keranjang. Kau lihat aku dengan mata telanjang. Padahal aku ini seorang pecundang. Ku bukan mata keranjang. Kita lagi di Rocksider buat teman-teman yang lagi di Jaklot Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mampir ke booth ini di booth berapa? D25. 26. Keren ya? Mantap. Mengejutkan aku di sini terdiam lemah. Kau memandangku tak pernah serius. Coba katakanlah apa yang ada di benakmu. Yakinlah ku tak seperti
sudah ku bukan mata keranjang. Enak banget persiapan malam masih nyai. Nanti jam 8 malam main di Hey Ho Stage, pokoknya ikuti terus. Jangan lupa nanti jam 8 malam stay di High Hot Stage ya. Dan juga ada artikel keren dari Sider. Siu. Tak pernah mengerti, coba ku pahami apa yang terjadi. Tak pernah ku sangka dengan semua itu. Hai, kita lagi jalan-jalan. Bentar lagi 2 jam lagi nih. Anak-anak yang lagi pada check sound. Pokoknya enjoy, ikuti terus, pantengin Laudik. I love you. Ikan hiu pegel-pegel. I love you, go. Tuh lihat. Pengen itu. Kaki mulai nyut-nyutan, kepala mulai fresh. Semoga sekarang Loading bisa memberikan yang terbaik dan dilancarkan, dan antusias penontonnya juga bagus. Sekarang merapat ke stage-nya Hey Ho. Jam 8.20 bentar lagi nih. Habis ini nih. Enjoy. Bentar lagi tim lagi prepare, semoga sukses, dilancarkan, semoga semakin menggila, amin. Kita doanya teman-teman, I love you. Kau pilih dia yang punya harta melimpah, berujung perih saat kau bilang aku tak inginkan kamu di sini terdiam. Kau pikirku terus mengganggu dirimu seakan peduli ini semua. Tak pernah kau sedikit pun mengerti akan diriku. Berjanji bila kau denganku serasa di surga. Pokoknya enjoy, bismillahirrahmanirrahim. Terbaik, kita lucu-lucuan. Jadi stand up comedian. Walaupun komedinya terkadang gak lucu, tapi yang penting mental harus dijaga. I love you. Sudah jelek, dia pun lebih jelek. Selamat malam, Jackson! Thank you.
Alhamdulillah sih guys, teman-temannya keren banget. Makasih buat dan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang Maha Esa buat kita teman-teman Lodika semua. Pokoknya pecah, I love you. Terus pantengin kita kami di Lodika Gang Pinja. Oke tuh, tuh ada orang gila. Pacarmu, aku suka kamu lebih baik kau denganku. Aku suka kamu lebih baik kau denganku. Baiklah aku di sini. Kau takkan pernah mengerti. Jangan kau tetap bersamanya. Kau cantik saat di dekat. Saya mau wawancara abang ya. Sekarang perjalanan ke Bandung. Oh, jadi gimana tadi perasaannya udah main terakhir di acara Jacklot? Amazing banget. Katanya kan Jacklot mau udahan tuh. Sebenarnya bukan Jacklotnya udahan, Jacklotnya doang yang nggak bikin panggung Jacklot. Kalau brand lain mau bikin panggung, tetap ada. Oh gitu. Pokoknya semoga bisa lagi saya nonton lah. Amin siap. Makasih bang ya. Gua. Ya udah dah. Pulang ke Bandung langsung dah. Ya, hati-hati. Oke, makasih ya. Dadah. Yo, see you. I love you semuanya, makasih sudah support kita. Makasih buat Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman semua, Lodikers, buat tim. I love you, semoga semakin solid dan semoga selalu jadi kebahagiaan. Amin. Tetap bersahaja, jangan sombong diri seperti ini. Dadah. Ikuti terus. Ikuti dari kemana? Ikuti ya. Oh, yes, Sahayu. Yang naon, yang naon. Sarpa, kami wah. Owo, kayak kecap. Kota supan jurik Jepang, kayak teh, green tea. Kayak jaket Alan Walker. Jaket awe. Kayak di semir kami mah. Mas Eko benar-benar itu diangkatnya di Abdul Wahid. Alhamdulillah hari ini kelar. Eca, gimana tadi crowdnya seru nggak? Seru sekali. Seru sekali crowdnya. Sekali. Seru lah. Gimana perasaannya, Dimas? Tadi Mas, perasaannya gimana? Mungkin ada kesan-kesan. Wah, tragedi penembakan tadi. Tidak kesan tak pertandingan. Tadi cukup drama. Gimana perasaannya Bang Reza? Jadi serap itu bahasa Yunani ya. Artinya itu apa? Cahaya. Cahaya. Tadi gimana? Serdo. Tonnya apa? Tadi ton apa? Rap. Nah ini buat teman-teman yang baru kenal, ini adalah tonmen Mas Reza dari Jawa ya, Mas Reza. Dari Jawa ya. Kita jauh-jauh Prabu neng neng colok-colok kemon. Oke. Oh. Artinya? Artinya? Artinya barang siapa? Bisa orang tuh bisa ngomongnya. Oke, sebenarnya masih cari amin. Itu lagi ini adalah teman kami yang multi talenta. Selain modeling, dia membuka panti pijit juga ya. Bisa petik bangga juga. Petik bangga. Sabarin petik sendiri. Itu enggak sopan ya ke Pak Billy megang-megang kepala. Ada enggak kepala bahaya Pak Billy tuh. Sekarang lagi nunggu oi. Lagi nungguin Mas Eko. Mas Eko lagi nyiuk. Lagi nonton Madball. Kita kedatangan band luar negeri. Tapi ternyata setelah saya banyak lihat band-band dalam negeri, ternyata kita nggak kalah jauh, kita bisa bersaing sama band luar negeri. Tetap bangga oleh band dalam negeri. Dan harus apresiasi juga bus. Bus. Hey, semua apa kata? Bus way.
pura-pura ting. Mikir. Ini lagi di mana cepat? Cepat. Di belakang. Sebagai kids zaman now, saya cangkul. Soalnya saya diharap namanya di sini. Nanti nggak bisa bercanda. Nanti kasihan teman-teman. Pokoknya buat teman-teman tetap support your local movement. Band Indonesia itu bangga, harus kamu harus bangga punya band orang Indonesia. Dan banyak loving juga Indonesia, pokoknya aku cinta Indonesia. Dan belajarlah dari bule, jadilah diri sendiri. Keep support your local movement Indonesia tanah airku. I love you, I love you. Tiakan diriku berjanji bila kau denganku serasa.